Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Kiara Condong, Daop 2 Bandung. Pada pagi hari ini akhirnya kita, tahu saya bersama Mas Ari nih, pulang ke Jakarta ya. Setelah kemarin kita berpetualang di kota Malang. Wow, cukup melelahkan ya, pulangnya naik pasundan tambahan. Semalam baru sampai itu benar-benar ngantuk semalam saya. Dan sekarang perjalanan masih belum usai. Kita naik KA Cikuray karena ini paling murah ya. Sebenarnya semalam ingin naik Serayu tapi udah habis tiketnya. Gimana Mas Adi, capek nggak kita nih jalan-jalan? Sebenarnya sih capek nggak, kan naik Brawijaya eksekutif aman. Iya. Terus keduanya balik naik Pasundan tambahan itu ya cukup melelahkan lah. Cukup melelahkan ya semalam tuh. Ya, karena perjalanan 14 jam 41 menit Surabaya Gubeng Kiara Condong. Berangkat 7.10 sampai Kiara Condong jam 21.50. 21.51 ya benar. Dan kita mau lanjut ke Jakarta lagi naik Cikuray. Cikuray ya. Jakarta Stasiun Kiara Condong pada pukul 9.37 menit. Udah mepet nih. Udah mepet ya kita tadi. Pokoknya mantap deh. Mantap ya. Ini dia nih, keretanya sudah persiapan merapat di jalur 7 Stasiun Kiara Condong. Disambut dengan lagu kedatangan Stasiun Kiara Condong yaitu Karatagan Pahlawan. Ditarik lokomotif CC206 livery lebaran. Saya menempati ekonomi 7 nomor kursi 22 C dan D. Yang tersedia di sebelah kanan ini adalah rangkaian kereta api Pasundan reguler dengan tujuan Surabaya Gubeng. Untuk Pasundan tambahan yang dari Kiara Condong sudah berangkat tadi pagi jam 9 kurang 10 menit. Ini kondisinya cukup ramai ya, yang naik. Kereta api Cikuray ini keberangkatan awal dari stasiun Garut pukul 7.15. Dan sekarang kereta makannya di tengah. Jika pas kemarin-kemarin itu kereta makannya ada di paling ujung, itu sebenarnya cukup menyiksa sih. Iya, sekarang udah di tengah. Oke, kita di ekonomi paling belakang ya. Ekonomi 7. Nomor kursi 2. Di jauh. Nah, ini interior daripada kereta api ekonomi Cikuray. Kereta makannya udah di tengah-tengah sekarang. Iya, kereta makannya jadi, udah di tengah. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, kita di sini 22 C dan D ya. Pukul 10.00 kereta api Cikuray tiba dan berhenti di stasiun Cimahi. Oke, kita akan buka pintunya. Kami persilakan kepada penumpang kereta api Cikuray tujuan stasiun Pasar Senen. Pada kemasan kereta yang telah tersedia di jalur 1. Setelah ini kereta api Cikuray akan berhenti kembali di stasiun Padalarang. Pukul 10.08 kereta api Cikuray persiapan masuk stasiun Padalarang.
Oke, kita akan buka pintunya. Di sini berhenti normal, hanya untuk naik dan turun penumpang saja. Setelah ini kereta api Cikuraya akan berhenti kembali di stasiun Cilame untuk bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung, dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Pukul 10 lebih 22 menit perjalanan saya bersama kereta api Cikuray tiba di stasiun Cilame. Di sini kereta api Cikuray berhenti untuk bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Stasiun Cilame ini berada di atas ya, dan di bawah itu jalur jalan tol Cipularang. Oke, kita tunggu kereta api Argo Parahyangannya melintas di jalur 1 stasiun Cilame. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Argo Parahyangan dari Gambir dengan tujuan akhir Bandung akan segera melintas di jalur 1 stasiun Cilame menyilang kereta api Cikuray. Ini udah yang ketiga kalinya saya naik kereta api Cikuray di bulan Mei ini. Wow. Soalnya kereta api Cikuray ini di saat-saat seperti sekarang ini sangat membantu ya, bagi kita yang ingin bertujuan ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta dengan tarif murah di bawah harga serayu, dengan fasilitas kenyamanan di atas serayu. Soalnya Argo Parahyangan lagi mahal ya harganya, biasanya 90 yang premium dan 120 yang eksekutif, tapi sekarang lagi naik karena momentum lebaran.
pagi kereta api Cikuray akan melintas stasiun Ciganea. Di sini tertahan sinyal masuk stasiun Ciganea karena sepertinya menunggu kereta api Serayu dari arah Pasar Senen untuk masuk atau melintas terlebih dahulu di stasiun Ciganea. Sebentar lagi kereta api Serayunya akan melintas di depan saya ini. Untuk petak Ciganea sampai dengan Sukatani sudah ada double track. Nah, kosong ya, Pak. Pukul 11:36 perjalanan saya bersama kereta api Cikuray persiapan masuk stasiun Purwakarta. Kita akan buka pintunya. Setelah ini kereta api Cikuray akan berhenti kembali di stasiun Cikampek. Pukul 11:57 perjalanan saya bersama kereta api Cikuray persiapan masuk stasiun Cikampek. Oke, kita akan buka pintunya. Setelah ini kereta api Cikuray akan berhenti kembali di stasiun Karawang. Pukul 12:19 perjalanan saya bersama kereta api Cikuray tiba di stasiun Karawang. Kemungkinan saya akan turun di stasiun Jatinegara saja ya. Kita akan buka pintunya sebentar lagi. Setelah ini kereta api Cikuray akan berhenti kembali di stasiun Bekasi. Cuacanya cukup panas ya. Oh, ternyata ada yang naik juga teman-teman dari stasiun Karawang. Karawang ke Senen atau ke Jatinegara 45.000. Ada tarif khususnya nggak ya kira-kira ini dari Karawang ke Senen gitu atau sebaliknya?
kita lanjutkan lagi perjalanannya, yang turun juga cukup banyak. Pukul 12.55 kereta api Cikurai persiapan masuk stasiun Bekasi. Masuk jalur sebelahnya ya, di proyek double track. Kemungkinan nantinya sih, kalau info yang pernah saya baca, itu double tracknya itu sampai stasiun Cikarang, teman-teman. Oke, sepertinya akan banyak yang turun di stasiun Bekasi. Nanti saya akan turun dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara saja untuk mempermudah saya naik KRL ya ke stasiun Keramatnya, karena kalau turun di Senen itu saya harus ke Kemayoran terlebih dahulu. Kita akan buka pintunya. Yang turun cukup banyak ini di stasiun Bekasi. Kita masuk ke jalur 6. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pemberhentian berikutnya tujuan akhir saya stasiun Jatinegara. Pukul 13.18, alhamdulillah kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Jatinegara. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke rumah menggunakan KRL. Di sini kita akan berpisah dengan Mas Ari. Saya mengarah ke Keramat, Mas Ari mengarah ke Bekasi. Cukup ramai yang turun di stasiun Jatinegara ini ya, karena memang full kereta api Cikurainya dari Bandung tadi. Terima kasih yang sudah menonton video trip saya bersama kereta api Cikurai dari Kiara Condong Bandung hingga Jatinegara ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.